Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Ikhwan fila rahimani wa rahimakumullah InsyaAllah ta'ala pada hari ini Kembali kita akan mengkaji fikih yang berkaitan dengan al-udhiyah atau fikih yang berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban. Dan di antara adab-adab yang harus dilakukan oleh seorang al-mudhi atau orang yang berniat untuk berkurban adalah ketika masuk di awal bulan Dhul Hijjah, maka tidak boleh dia untuk mencukur rambutnya, menggunting kukunya, demikian pula mencabut kulitnya. Sebagaimana Nabi SAW beliau pernah bersabda, Iza ra'aitum hilala hijjah, Wa rada ahadukum an yudhiha falyumsik an sya'rihi wa azfari Muslim Barang siapa di antara kalian melihat hilal Dzulhijjah dan di antara kalian ada orang yang ingin berkurban maka hendaklah jangan dia untuk mensyukur rambutnya demikian pula jangan dia untuk memotong kukunya demikian pula tidak boleh dalam hadis yang lain wa an basharih tidak boleh untuk mencabut kulitnya kulit pangkoba itu sendiri Maka ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis sahih. Yang dilakukan oleh al alimah muslim ini dapat kita ambil kesimpulan. Adapun yang pertama adalah. Dimakruhkan seorang mudahi atau seorang pengkurban. Ketika sudah masuk awal bulan Dhul Dia memotong rambutnya. Atau menggunting kukunya. Atau mencabut kulitnya. Dan ini pun berlangsung dari awal dia berniat. Sampai hewan kurbannya dipotong. Ha, dalam hadis yang lain yang dikatakan hatta sampai hewan kurban itu dipotong. Kemudian ayuhal rahimani wa Pelajaran yang selanjutnya atau pelajaran yang kedua adalah hukum seorang yang dia berniat berkurban lantas dia mencukur rambutnya atau menggunting kukunya atau mencabut kulitnya maka hanya sebatas makruh. Al-Imam Asy-Syafi'i taala mengatakan hada makruh. Makruh atau tanzih. Ini hukumnya adalah makruh sehingga tidak sampai haram, bahkan tidak ada kafaratnya, demikian pula tidak ada fidyahnya secara ijma. Ada kesepakatan para ulama kita. Namun seorang yang dia sadar akan ketidakbolehan untuk mencukur rambutnya ketika di awal bulan Dhul Hijjah. Kemudian dia sengaja untuk mencukurnya, maka hendaklah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga adalah pihak yang tidak boleh untuk mencukur rambut, demikian pula menggunting kukunya, demikian pula mencabut kulitnya, adalah orang yang berkurban atas namanya saja. Adapun keluarganya maka diperbolehkan. Sehingga tatkala seorang itu berkurban atas nama dirinya, demikian pula keluarganya, maka yang tidak boleh untuk mencukur rambut adalah hanya dirinya sendiri. Adapun keluarganya adalah, maka insya Allah diperbolehkan saja. Kemudian pelajaran yang selanjutnya ayatul Muhammadun Rahimani wa rahimakumullah. Hukum ini adalah umum bagi laki-laki maupun perempuan. Sehingga tatkala perempuan dia berniat untuk berkurban, kemudian masuk bulan Dhuhr Hijjah maka dia pun tidak boleh untuk memotong rambutnya. sebabnya ada single parent atau ada seorang janda uh, umpamanya. Kemudian dia niat untuk berkurban, maka tidak boleh mulai di awal Dhuhr Hijjah dia mensyukur rambutnya. Kemudian ayuhal mu'minun rahimani wa Lantas ya, yang selanjutnya adalah bagi orang yang baru berniat berkurban ketika di pertengahan 10 hari Dhul Hijjah, maka tidak mengapa tatkala di awal Dhul Hijjah yang awalnya dia belum berniat untuk memotong rambut. Namun tatkala dia sudah berniat kurban di pertengahan awal bulan Dhul Hijjah, maka dari situlah dia tidak diperkenankan untuk melakukan hal tersebut. Adapun hikmahnya kata para ulama ayyuhal al mukminun sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam kitabnya Nainul Autar beliau mengatakan wal hikmatu atau hikmah dilarang hal tersebut adalah an yabqa kamilal ajza lil itqi minal nar. Hikmahnya adalah agar seluruh anggota tubuh kita itu merasakan dibebaskan dari api neraka. Demikian ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. yang kita sampaikan yang berkaitan dengan adab al mudohi atau pengkurban yaitu mereka tidak boleh untuk mencukur rambutnya, memotong kukunya, demikian pula mencabut kulitnya. Semoga dapat kita pahami bersama-sama dan mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.